Cek fakta Iwan Fals meninggal dunia. Raut wajah Raffi Ahmad penuh kesedihan. Dikutip dari suara.com, Iwan Fals dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Kabar ini muncul dari kanal YouTube Galeri Seleb pada 8 Desember 2022. Akun YouTube Galeri Seleb mengunggah video dengan keterangan penyanyi legendaris Iwan Fals menghembuskan nafas terakhir. Sebagai penguat berita tersebut, hadir pula foto pelantun bento dengan latar belakang sejumlah tim medis di rumah sakit. Tak hanya foto Iwan Fals, hadir pula foto Raffi Ahmad dengan raut wajah sedih. Lainnya ada Ari Lasso, Ariel Noah, dan Andre Tolani yang mengenakan peci. Innalillahi, Iwan Fals dikabarkan hembuskan nafas terakhir tepat pukul 13.41 waktu Indonesia Barat di rumah sakit. Demikian keterangan yang hadir di kolom caption. Lalu benarkah kabar Iwan Fals meninggal dunia? Mari kita simak beritanya berikut ini. Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, situs yang bekerja sama dengan suara.com, tidak benar kabar yang menyebut Iwan Fals meninggal dunia. Sebab ternyata isi video tersebut justru menerangkan bantahan atas meninggalnya Iwan Fals. Video tersebut juga menjelaskan kabar atas meninggalnya Iwan Fals pernah muncul di 2012. Isu tersebut pun langsung mendapat bantahan dari musisi 61 tahun ini melalui Twitter. Wah, panjang umur dan rezeki berarti amin, kata Iwan Fals. Hingga saat ini Iwan Fals masih terlihat aktif berselancar di media sosial. Penyanyi bernama lengkap Virgiawan Listanto ini baru mengunggah Instagram story pada hari Rabu 20 Januari 2023. Kesimpulannya, maka atas penjelasan tersebut, kabar yang menyebutkan Iwan Fals meninggal dunia adalah salah atau hoaks. Terdapat ketidaksesuaian antara isi dengan judul video, sehingga termasuk konten yang tidak benar. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.